kot. Izzy RHB Tesco Hyper Shah Alam. Dengan ucapan saya sayang anda semua. Begitu juga Zahira Razid. Terima kasih banyak-banyak Farhana Arifin. Jom kita dengarkan lagu Salim Bila Orang Dah Benci hanya di Maisuara FM Citra Generasi Informatif. Macam robot aku cakap laju. Itulah dia, bila lagu sayang semua orang tapi bila orang dah benci. Okeylah, bolehlah. Dengar je lah. Tak guna memujuk lagi bila orang dah benci. Sejuk, kosong aircon dekat saya. Seram sejuk kat sini. Soalnya relax, relax. Macam siapa tu hari tu? Imas, Imas sudah. Sampai ai ai jadi tak tiba macam nak cakap dulu tak macam. Aku nak fokus lagi. Sebab dia nervous. Tak baik. Terus ni, terus bawah stage terus ni. Boleh. Benda tu boleh belajar. Tapi dia lawyer. Kan pelik kan? Mana ada lagu tajuk ni? Boleh. Saya nak tengok dekat online lah nanti. Yang segmen ni. Saya nak tengok balik. Nak tengok? Ni tengok dekat Ustream. Oh, Ustream. Dah ada Ustream. Kita ni tengah pasal Ustream, kita record. Memang I pernah tapi record. Biasa dia ada, dia ada file dia lah. You search dia dekat Ustream, dia masuk Maisuara FM. Alah, tak salah pun kali tinggalkan I. Dah biasa dah dia tinggalkan. Statement. Itu dia tadi lagu permintaan daripada Farhana Arifin. Katanya dia sayang kat semua orang tapi dia pilih lagu Salim Bila Orang Dah Benci pula. Alah, hai, kenapa tengah jiwa kacau ke ketika ini? Tapi tak apa, kalau jiwa kacau sekarang ni simpan sikit masa lagi. Lepas tu bila malam nanti anda boleh luahkan bersama dengan Arin di dalam slot cerita rahati akan bermula pada jam 9 malam hingga 12 tengah malam. Semuanya mesti jiwa-jiwa lah malam ni. Macam minggu lepas jiwa-jiwa semua sayang suami, sayang isteri, sayang girlfriend, sayang boyfriend, semua luahkan perasaan melalui cerita rahati. Jadi anda juga boleh luahkan mungkin rasa kecewa anda bersama dengan Arin malam ini bermula dari jam 9 malam hingga 12 tengah malam di dalam slot cerita rahati. Dan ketika ini kembali bersama dengan Kas Ishak di dalam slot bicara buku. Bicara buku ni kita akan menceritakan mengenai novel-novel daripada Alaf 21 Karang Craft. Dan pada setiap hari Sabtu pada jam 3 hingga 4 petang di dalam slot baca karya, di mana kami akan bacakan semula karya yang diberikan pada minggu tersebut. Contoh kalau minggu ni Kas Ishak, jadi hari Sabtu kita akan bacakan novel Kas Ishak, di mana kita tak bacakan semua. Aduh, kalau baca semua maksudnya kena 2-3-4 jam lah. Tak boleh lah masa 1 jam tu untuk kita habiskan. Okey, jadi Kas Ishak. Yes, sir. Di sini juga saya nampak mengenai menulis blog Johnny Jual Filem. Apakah yang terkandung di dalam Johnny Jual Filem ini? Adakah ianya sebagai satu batu loncatan untuk awak menulis novel epilog Tiga Naga? Sebenarnya saya start menulis
tu menulis daripada blog. Maknanya saya cuba ketengahkan bakat saya dalam penulisan, postkan kat dekat blog untuk terima pendapat lah. Pandangan orang tentang tulisan saya. Saya banyak mula-mula saya banyak menulis tentang kritikan terhadap filem. Kemudian saya slow tulis publishkan terbitkan cerpen dan cerita-cerita pendek kat situ. Dan daripada blog tu saya mula beranikan diri untuk hasilkan sebuah naskah yang lebih panjang lah. Naskah plot Tiga Naga ni. Jadi kalau dia macam ni, sorry. Tak apa, relax. Okay kan? Anda juga boleh tontonkan pula, anda juga boleh menonton kami melalui Ustream di www.ustream.tv/channel/mysuarafm dan anda akan dapat lihat kami secara live, juga dengarkan kami secara live melalui www.mysuarafm.net dan juga di www.mysuarafm.com. Juga dengarkan kami melalui laman web portal kami di www.mysuara.net. Hah, penat saya cakap ingatkan semua ni ya. Okey. Jadi penghasilan epilog Tiga Naga ini, dari mana awak mendapat inspirasi untuk menghasilkan epilog Tiga Naga? Adakah dari kisah sebenar ataupun dari kisah orang sekeliling anda? Epilog Tiga Naga ni datang daripada fragment saya, pengalaman saya sendirilah. Pengalaman saya sendiri waktu bersekolah, dengar cerita-cerita kawan tentang gangsterism ni dan kenakalan remaja-remaja ni kan. So saya kumpul satu persatu dan saya jadikan sebuah cerita panjanglah. Tapi banyaknya lebih kepada cerita kisah tentang pengalaman saya sendirilah. Dalam membentuk kematangan fikiran masa zaman remaja tu lah. Sebenarnya. Jadi pada pendapat awak sendiri, kalau menjadi seorang novelis, adakah perlu orang kata menceritakan pengalaman anda sendiri ataupun sebenarnya berfantasi? Pada pendapat saya lebih baik kalau seorang penulis tu bercerita tentang apa yang dia tahu, lebih dekat dengan hati dia. Bila dia tulis apa yang dekat dengan hati dia, lebih seronok untuk dia menulis. Dan bila dia seronok menulis, dan pembaca pun saya rasa lebih seronok untuk membacalah apa yang sebenarnya terkesan terhadap penulis tu. Sebab saya rasa kita baca sebuah naskah novel, kita tak baca novel tu sendiri, cerita tu, tapi kita baca apa yang dilalui dan dirasai oleh penulis tu sendiri. Luahan isi hati dia dalam bentuk penulisan. Walaupun cerita tu bukan fakta ataupun fiction, tapi cerita tu membuka lembaran hati dia lah tentang apa yang dia rasa tentang hidup. Dengar tak saya cakap dengan novelis, dia membunga, dia membuka kata-kata bunga. Tiba-tiba saya dengar fragment, tiba-tiba saya kata lembaran. Saya tak, dah lama tak dengar tu. Itu semua jangan cakap jiwa-jiwa tapi itu semua ayat yang memang biasa, perkataan-perkataan yang biasa digunakan. Sebenarnya kalau anda baca novel juga, anda akan dapat nampak semua-semua tu bagi anda yang memang setia membaca novel-novel. Okey, jadi dalam epilog Tiga Naga ni mengisahkan tentang tiga orang anak remaja lelaki yang tersalah memilih jalan dan terlibat di dalam gangsterism. Jadi bila adakah orang kata daripada pandangan Kas sendiri sebagai penulis, gangsterism ini perlu ke dibukukan? Macam maksudnya macam awak buat buku macam ni, dibukukan, adakah ianya dapat memberi impak yang positif kepada pembaca-pembaca kat luar sana? Saya rasa bila kita dedahkan cerita tentang gangsterism, kita bukan menengahkan negativiti itu sendiri. Tapi kita cuba menimbulkan negativiti itu untuk untuk menjelaskan sesuatu yang positif. Maknanya apa yang dibuat itu salah dan apa yang betul. Epilog Tiga Naga ni sebenarnya kisah tentang persahabatan dan cinta. Tetapi masih ada nilai-nilai positif dalam cerita ni lah, yang boleh digunakan dalam hidup sebagai panduan. Saya rasa. Okey, jadi berkenaan dengan orang ramai yang mengatakan kenapa
apa ni, awak memilih Alaf 21, sedangkan ada banyak lagi novel-novel yang baik untuk dihasilkan. Kira macam contohnya dengan penerbitan-penerbitan lain untuk yang dihasilkan. Jadi kenapa awak memilih Alaf 21? Sejujur-jujurnya. Sejujur. Wah, soalan kontroversi pula saya tanya. Sorry ya. Sejujur-jujurnya, saya rasa Alaf 21 dia merupakan platform untuk penulis-penulis baru macam saya untuk mengetengahkan bakat yang ada. Sebab skop Alaf 21 lebih besar dan dia mampu untuk mengangkat penulis-penulis baru macam saya yang tak ada nama. Saya dulu punyalah susah nak jual manuskrip. Tapi saya tapi bila Alaf 21 mengangkat manuskrip saya dan dibukukan, saya rasa saya amat menghargai Alaf 21 lah. Itu dia. Jadi jangan salah anggap dengan Alaf 21, sebab sebenarnya ada yang bertanya kepada kita, kenapa semuanya penulis-penulis muda yang datang ke Alaf 21? Tidak, sebenarnya ramai lagi penulis yang awak baca, macam Damia Hana, awak baca Aisyah Sofia, semua tu daripada Alaf 21. Cuma sebabkan yang hadir ke konti kita ketika ini adalah novelis-novelis yang baru menghasilkan novel, dan kita harus memberi peluang kepada mereka untuk mengembangkan bakat mereka dan juga penulisan mereka. Jadi tidak ada lagi salah faham selepas ini. Jadi terima kasih kepada pendengar kita yang bertanyakan soalan tu tadi, dan saya sudah keudarakan soalan anda. Jadi terima kasih banyak-banyak, dan saya harap anda berpuas hati dengan jawapan yang telah diberikan oleh penulis kita tadi. Okey, kita berehat seketika, lepas tu kita sambung semula dengan novelis kita. Dan ketika ini saya tunaikan lagu permintaan daripada siapa ni, Siti Anisha Rakimin. Salam katanya. Ya, salam. Saya nak buat permintaan lagu dari Nur Aniza Idris dengan tajuk lagunya Ibu, ditujukan kepada DJ yang bertugas, tetamu khas My Suara FM serta para pendengar My Suara. Ibu ni saya rasa lagu dalam bahasa mungkin Sarawak atau Sabah, saya pun tak berapa pasti. Jadi jom kita dengarkan daripada Nur Aniza Idris dengan lagunya Ibu, hanya di My Suara FM, Citra Generasi Informatif. Terkejut saya dapat soalan tu. Yang mana? Soalan Alaf 21? Haa. Oh, itulah. I terkejut. Encik Ayu, tu I cakap apa tau? Okay, tak apa, kita boleh clarify. I cakap kan? Sebab I terus cakap apa tau? Apa ni, banyak lagi novel-novel. Bukannya nampak yang baru je. Agak-agak lah soalan. Ya, ini pasal bukan ada lagi yang tanya dengan I. Cakap, you tak ada terlibat dengan orang daripada urusan ke apa ke? Saya cakap dengan Hira, bukan masalah kita nak terlibat ke tidak. Cakap kan, kalau kita panggil semua kedai, sebab dia nak pengsan nak raya semua. Jangan layan kasih sahab tu pengsan. Saya suka main-main tak tanya orang. Best. Meja lah I nak Damia Hana. Lepas tu I rasa I tak interview dia, I duduk sebelah dia je, I pandang dia. Tak habis novel. Saya dulu akhir dari sini. Macam mana tahu ni? Kat YouTube lah, YouTube. Aflin tu kan? Masa tu dia baru sampai daripada Gaza. I terus call dia punya PA Mia tu. Call PA dia, lepas tu sebab call Afi sendiri, Afi kata call PA dia tengok tapi tak ada YouTube dulu. Sudah konfirm. Konfirm sekejap je. Konfirm lagi dahsyat, okey? Kira konfirm dah. Konfirm kita kena lunch. Saya St. John. Oh, ya ke? Sekejap je. Sebab ada lesbian. Ya ke? Tak, aku ramai kawan-kawan. Tak ada lesbian. Mana tahu